kami. Hadirin kaum muslimin, sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin, apapun agama di dunia ini, pasti memerintahkan agar setiap anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Apalagi kita, wahai kaum muslimin, umat Islam yang beriman. Inilah yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran, Surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayh hababathu ummuhu wahdan ala wahdin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampingnya selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah tempat kembali. Hadirin, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sejadah dulu Allah telah memerintahkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama kepada seorang ibu yang telah mengandung selama 9 bulan 10 hari. Hadirin, kalau boleh kita bertanya kepada seorang ibu, penderitaan apa yang paling menyakitkan dalam hidupmu, wahai ibu? Tentu di dalam hatinya beliau berbisik, di saat titik-titik aku melahirkan, kupertaruhkan nyawa, bersimbah darah, hidup atau mati menjadi taruhannya, nak. Jika demikian, pantaskah seorang anak membalas air susu dengan air tua? Pantaskah, hadirin? Tidak. Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Sebenarnya di dalam hati ayah juga berbisik, memang bukan ayah yang mengandungmu, nak, tapi darah ayah mengalir di sekujur tubuhmu, nak. Memang bukan ayah yang melahirkanmu, nak, tapi ayah bangga ketika melantunkan azan dan iqamah di telingamu, nak. Ayah merupakan sosok lagi yang patut kita kagumi, karena ayah memiliki tanggung jawab yang besar demi kelangsungan hidup keluarganya. Pantaslah Rasulullah mengingatkan umatnya, ridallahi fi walidain wa sittullahi fi sittil walidain. Dengan demikian, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua kita? Bagaimana, hadirin?
satu. Pertama, kita wajib mematuhi perintah kedua orang tua kita. Selama perintah tersebut berada di dalam kebenaran dan tidak mempersekutukan Allah. Kedua, kita kirimkan doa kepada ayah dan bunda kita. Baik ketika beliau masih hidup ataupun telah meninggalkan dunia yang fana ini. Ketiga, bertutur kata dengan lemah lembut, sopan, santun, sehingga dapat menyejukkan hati dan perasaan kedua orang tua kita. Keempat, rajin belajar, berprestasi, berkarya, dan taat beribadah kepada Allah, sehingga menjadikan kita ada yang soleh dan soleha. Hadirin, sebagai kesimpulan, setiap anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya setelah ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.